kita berada di situs tambang Orenaso. Ini adalah tambang yang didirikan oleh Belanda untuk pertama kalinya di Kalimantan dan di Indonesia. Mari kita masuk untuk melihat sisa dari tambang Orenaso ini. Jadi di sini di belakang saya ini ada namanya adalah bangunan rumah mesin. Di dalamnya ada tiga mesin. Yang pertama adalah bimbal fan atau ventilator yang fungsinya mirip seperti blower. Jadi untuk mengeluarkan angin dari tambang batu bara yang berada di bawah Gunung Pagaran ini. Ini jadi namanya Gunung Pagaran. Tambangnya ada di bagian bawah untuk mengambil batu baranya. Terus di sampingnya itu ada mesin ketel uap untuk menggerakkan kipas. Nanti kita bisa lihat di sana. Terus di sampingnya lagi ada ketel uap juga. Jadi di belakang ini ada sumur kedua. Ini di atasnya terdapat sebuah menara yang memiliki sebuah roda mirip seperti kren untuk mengangkat para pekerja tambang ataupun batu bara ke permukaan tanah. Kalau dari sini ini kelihatan sebuah lingkaran ya. Ini sebenarnya adalah tempatnya dari semacam kipas raksasa. Nah, ini kipasnya ini nanti dia berputar. Awalnya digerakkan manusia. Menurut masyarakat sekitar ya, dari cerita-cerita masyarakat itu, dia digerakkan oleh manusia. Tetapi dalam perkembangannya, dia digerakkan oleh semacam ketel uap yang tentunya memerlukan batu bara, yang batu baranya sendiri diambil dari tambang Orenaso ini. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi ini mesinnya berputar seperti ini. Di dalamnya kalau nanti bisa melihat, sebenarnya di situ ada lubang kecil untuk mengalirkan angin atau menyedot angin dari lorong batu bara atau tambang batu bara yang ada di bawah tanah, kemudian dikeluarkan dari sini. Nah, ini sebenarnya lubangnya sangat dalam, kurang lebih sekitar 80 meter. Selain untuk sirkulasi udara di bawah lorong ini, menurut sumber sejarah itu terdapat mesin untuk menguras air. Jadi airnya juga dikeluarkan sehingga kita bisa melihat di sini ada parit, mungkin diarahkan juga ke Sungai Maneapul. Jadi memang benar bahwa tambang Orenaso ini adalah tambang batu bara Belanda yang pertama di Indonesia. Berdasarkan kajian pusakaan bahwa tambang ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama J.C. Robinson tahun 1849. Saya Subianto, saya penjaga Gua Batu Hapu, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapen. Ini Gua Batu Hapu, mitos atau legendanya dulu di sebuah kampung itu hidup satu keluarga antara anak laki-laki dan seorang ibunya
yang bernama Nyai Kudapi dan anaknya namanya Angoy. Itu hidup dan serba kekurangan. Habis itu yang si anak ini bertekad merantau ingin jadi orang sukses. Akhirnya meninggalkan kampung halamannya untuk merantau, dan di perantauan alhamdulillah sukses. Cuma setelah sukses lupa sama orang tuanya, jadi kadang mengakui kalau Nyai Kudapi itu orang tuanya. Terus jadi asal usul buahnya ini dari sebuah perahunya yang Angwa tadi. Untuk ini sekarang kita ada di ruangan tengah Gua Batu Hapu, dan di sini di jam-jam tertentu itu ada cahaya matahari yang masuk menembus lubang yang di atas sini. Itu kalau untuk bagusnya biasanya bulan-bulan 9, 10, 11. Pokoknya di musim pancaroba dari penghujan ke kemarau, dari kemarau ke penghujan itu biasanya posisinya pas di tengah tegak lurus.